guys, jadi di sini gue sama Albert bakal nge-review hotel tempat karantina kita ya guys ya selama 7 hari. Di sini ini dari pintu masuk, terus di sini ada lemari nih kita naruh baju di sini, terus juga kamar mandinya ini udah sedikit berantakan gitu ya. Kamar mandinya gini pokoknya bagus. Nah terus tuh kita di sini dikasih beberapa barang-barang guys ya sama Muntun. Ada tas, ada ini isinya charger, terus ada gunting kuku juga, ada masker, tisu basah, bantal leher juga, ada ya ini, sama ada hand sanitizer guys. Terus isinya ada beberapa snack-snack juga yang dikasih Muntun. Kalau favorit lu yang mana bet? Gua itu paling list. Oh, gua juga ciki-ciki di sini suka lah semuanya guys. Jadi terus di sini ada tempat gua sama Albert live stream. Jadi di sini kita live streaming di sini. Terus juga ini ada tempat tidurnya yang sebelah kanan tuh punya Albert. Nah, ini punya gua guys. Terus juga barusan guys dikasih beginian nih sama Muntun. So sweet kan? Oke guys, jadi kita di hotel ini di Singapura kita di karantina selama 7 hari. Di sini kita itu dapat ini kotak termometer guys. Tiap harinya disuruh buat ngecek suhu. Oke, kita tiap hari harus laporan setiap hari suhunya kita berapa. Terus juga kita di sini dapat makan 3 kali pagi ya, pagi siang malam lah. Terus aktivitas sehari-hari selama karantina. Oh iya. Ya aktivitas kita selama karantina ya kita bangun, terus kita ya mau mandi segala macam, terus makan kan. Habis itu kita siangnya sampai sore atau malam kita ada scrim guys, latihan kayak biasa. Terus yang malamnya itu udah jam bebas buat kita mau live stream atau mau ngapain lagi terserah. Ya segitu doang guys aktivitas kita sehari-hari. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Kita pengen live stream ya. Kita pengen live stream sama main sama tim kita. Oke guys, jadi segitu aja videonya. Bye bye.